Halo YouTube, kembali lagi ke channel YouTube LBK Erawati TV. Video kali ini kita akan membungkus, guys. Jadi ini semua ini terjual semua ini topeng-topengnya akhirnya tentang karakter hantu-hantu Indonesia. Kita review dulu. Sebelumnya aku mau bilang kalau topeng ini barang bekas. Jadi bukan baru grass seperti pocong-pocong kita sebelumnya. Aku juga sudah jelasin di videoku sebelumnya. Tapi untuk kondisinya ya masih bagus, guys. Ini kali ini kita kirim ke Demak. Untuk kondisinya seperti ini ya, teman-teman. Di rambutnya pakai bubat sapi. Pakai bubat sapi, bukan suri. Terus untuk bagian engsel masih aman. Terus di bagian engsel yang satunya juga masih aman, tidak ada retak sama sekali. Dan untuk bagian dalam ini masih aman juga, tidak ada retak, cacat atau gimana-gimana. Jadi hanya minus pemakaian di bagian depannya ini saja. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Oh ya, ini juga rambutnya ini rambut boneka. Rambut boneka ini. Terus ini apa namanya ya, sama kayak rambutnya Biantara, guys, yang dulu. Tapi sekarang Biantara kan udah diganti rambutnya pakai sintetis cemara. Jadi ini kita gasin aja lah buat langsung dikukus. Karena gini, guys, kemarin aku kan itu perform di Semarang. Nah, orangnya tuh gila-gilanya pas di Semarang terus minta di packing dari ini juga. Wah, sebenarnya capek, guys, kakiku sampai kram gitu rasanya. Tapi ya gimana lagi, makanya ini aku nggak on frame nih, nggak kelihatan mukanya soalnya ya sakit ya kaki ini barusan. Jadi langsung aja, guys, kita langsung untuk prosesnya, yuk. Oke, guys, jadi ini kita udah selesai untuk pembungkusannya ya. Ini kita nggak usah pakai barber wire karena tahu sendiri apa namanya, rambutnya itu cukup tebel, apalagi topengnya topeng simple, jadi tidak ada risiko sama sekali, tidak seperti butol-butol yang ada taring-taringnya. Jadi kita langsung aja ini taruh ke kardus. Jadi kita siapkan kardus dulu, guys. Oke, guys, jadi ini kardusnya udah kita bawa. Ini tinggal masukin saja di sini. Tapi kita sesuaikan sini biar fresh. Sini, jadi kita potong di sini sama di sini. Jadi biar apa namanya, dan nggak kosong lah. Kalau ini kosong kan kasihan juga, nanti dimensinya besar tapi isinya cuma setengah. Sama nanti kalau cuma gini enggak pecah-pecah kayak gini, guys, ini bahaya kan. Yuk kita lanjut lagi untuk prosesnya, tapi kita kecil-kecilkan dulu ini. Oke, guys, jadi ini kita kardusnya sudah selesai ini. Ini sudah selesai kardusnya. Jadi tinggal kita kasih aja plastik untuk luarnya biar aman. Dan buat teman-teman semua, mungkin kita akan readykan lagi jual beli topeng-topeng karakter hantu seperti pocong, kuntilanak itu di bulan depan ya, teman-teman. Jadi untuk stok sementara ini sudah habis. Nanti kalau ada lagi ditunggu aja, diinfokan di media kita, di TikTok, di YouTube ataupun di Facebook. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk prosesnya yang ini, guys. Kita plastiki aja.
kemudian kita nanti kasih alamat. Oke teman-teman, karena tadi plastiknya ternyata kebesaran, aku ganti yang agak kecil ini. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah selesai untuk bagian packingnya ya. Ini bagi teman-teman semua yang minat dengan topeng-topeng kita, yang bisa tunggu aja nanti di media-media kita ya, seperti yang aku bilang tadi. Dan untuk packingan seperti untuk ini yang sudah kita packing ini, tinggal kita kasih alamat, lalu kita masukkan ke bagian ekspedisi dan selesai ya. Jadi ya langsung aja kita kasih alamat. Mungkin untuk video cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya, karena ini cuma tinggal masukkan saja ke bagian ekspedisi. Ini menggunakan JNT Express. Oke. Terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. See you next time dan dadah.